Selamat malam, duhai kekasih. Sebutlah nama nenek menjelang tidurmu. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia. Kita tetap segar bugar, tetap segar bugar membela nusa dan bangsa. Gitu dia. Gitu bocutawan yang bocahnya. Karita Sugiarto, bukan? Ibu Kak Karita Sugiarto. Ingat nggak? Ingat nggak? Coba siapa? Nah, Ibu Kak Karita Sugiarto. Siapa ini? Coba. Ingat nggak yang di Tanjung Priuk? Iya kakak Selawati. Iya. Neneng kemana sih? Ada aja di rumah. Ya Neneng tengah teruncingin nih bibirnya. Ya kak, terima kasih kakak Bikos. Kakak Selawati Bang Madu cucu iya sayang, kamu kan adik aku Neng, kamu adik aku kamu ya, sehat ya, sehat. Semangat yuk engkang nah tentu yuk yuk engkang suka bina bina nah ayah Helmi kemana dan Jamaluddin Malik dan Jamal ada alhamdulillah sehat. Dan Jamaluddin Malik, ayah Helmi. Kakak Rija udah lama enggak bisa deh. Tuh ingat semua dia alhamdulillah. Siapa lagi yang ingat anak-anak Priuk yang ikut siapa lagi ya? Kakak Tatang. Bos Rawi. Suling. Siapa lagi? Kakak Tatang. Terima kasih kakak sayang. Iya. Kakak kehilangan loh Neng. Kakak nikah, bawa ke Sulawesi, kehilangan Neng. Iya kakak susah. Neng juga nikah, kakak kehilangan juga, nggak tahu mana, last contact. Ya. Iya. Yang penting Neng sekarang harus semangat sehat ya. Terima kasih sama kakak Novi. Iya sama Big Boss. Ci Amoy Tulji. Cantik ya? Iya cantik jelita sama kayak ini Pangling. Udah haja. Alhamdulillah belum sayang belum doain ya. Kira tuh udah jadi haja. Belum doain ya. Neng mau nyanyi lagi enggak? Nyanyi lagi dong. Nyanyi apa? Pensiun dan nenek-nenek. Enggak usah jangan bilang pensiun. Semangat ya. Gitu. Semangat. Iya ya. Semangat ya. Nah. Nyanyi lagi ya. Lako cinta tak kok dilarang. Lako sayang yang kok ditendang, diusir-usir. Siapa yang usir? Si Kabayan. Iya, dagu yang uncing, Neneng tenget, cantik jelita. Neng juga masih cantik kok. Amin. Ya, semangat ya.
udah gak ada relasi kita ya, pada kabur. Iya, Pak Jalmi udah meninggal. Terus Dang Jamaluddin Malik, Dang Jamal sakit, Bang ada. Jali, Bos Jali, Bos Jali, Nur Khalifah almarhum. Nur Khalifah ada, alhamdulillah ada, teman-teman ada semua. Bos Jali, salam buat Neneng dari teman-teman semuanya. Semangat ya. Dari Kak Teti, dari Mbak Mega, dari semua-semuanya. Lady Rose masih ingat enggak? RV Karina. Iya. RV Karina yang Bos Aang. Itu iya, istrinya. Yang cantik. Iya. Yang manis ayu. Nanti ketemu Neneng ya. Ada Kakak Big Boss Yusmi ya? Ada di Kerawang. Oh, di Kerawang. Kakak lama enggak pernah ketemu. Ingat, masih ingat. Nostalgia tahun 1988. Zamannya iya. Sunset, Matador, Red. Ya Allah, iya benar. Ya, cantik, jelita, Sunset. Grupnya siapa aja? Grup dangdutnya coba. Black Cross. Siapa terus pimpinannya? Zulfikar. Pimpinannya siapa Black Cross? Ayo. Juju Juhara. Yang kumis? Iya, Juju Juhara. Masih ingat Allah. Juju Juhara, Daeng Rasman. Dadalis. Dadalis siapa? Lupa. Dadalis. Mas Willy. Pak Soim. Bukan Pak Sole Rosalina. Pak Sole ya. Sole Rosalina masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Amin. Sehat. Waktu terakhir Ibu ketemu sama Bu Neneng kapan? Lama ya, enggak pernah ketemu juga. Terakhir ketemu kapan ya? Udah 30 tahun. Sinopa udah 30 tahun. Kali, 2000-an gitu. Oh, masih 2000. Iya. Masih, makanya dia nikah. Saya juga nikah waktu itu. Udah kehilangan kontak. Kan waktu itu masih sama-sama lajang, jadi baru-baru belajar nyanyi gitu kan. Baru-baru belajar nyanyi di rumah dia, di Jakarta. Di mana? Di Jakarta? Iya, di mana? Jakarta Warakas. Semper Barat, Kampung Kurus. Dekat rumah Kakak Big Boss semua. Di Warakas, rumah Kakak ya? Iya, Warakas 1 Gang 4. Warakas 1 Warakas 4 Warakas 4 Gang 1 Nur Khalifah Warakas 5. Iya benar. Iya, Warakas 5 Nur Khalifah. Ya Allah. Iya, Bang Madun, gila-gila cintrong. Gila-gila, gila cinta, gila-gila. Lagu lama Kakak pertama. Kakak. Terima kasih Awet Ayu. Sama-sama Nenek. Panjang usia. Masya Allah. Terima kasih juga sama Mbak Novi, sama teman-teman kru yang Mbak Novi. Terima kasih banyak. Ibu pernah tahu Bu Neneng gimana ceritanya, Bu? Aku diinformasi sama teman, sama istrinya Bos Aang. RV Karina. Udah itu aku ikutin terus. Kebetulan kan Novi sayang, aku tuh gak penggemarnya Mbak Novi ya. Oh ya Allah. Ikutin dari Aba Ismail ya. Ismail. Terus ya Allah, makanya gak nyangka kemarin. Telepon Ibu. Kemarin apa namanya, nge DM ya, direspon gitu. Ya Allah, alhamdulillah banget ya Allah. Rezekinya Neneng ya. Kangen gak sama Mega? Mega Mustika. Kangen. Salam aja, bukannya di Liwa. Iya. Di Liwa. Di Tangerang juga. Oh, di Tangerang. Bagus ya Bu ya, ingatannya ya? Masih bagus nih, Mbak. Dia gak ini, aku pikir gak kenapa-kenapa. Cuman sedikit-sedikit aja, ngebleng-ngebleng dikit ya kali ya. Ini dia kayaknya dia mesti banyak ketemu. Ketemu, ya, ngobrol. Jadi gak bisa, kayak kemarin kan disana mungkin dia sendiri, gelap. Ya, jadi aura-aura negatif juga tambah. Dia bikin ngebleng kan. Sama Mbak Novi ya. Iya. Bos yang cantik banget ya. Bintang film layar lebar. Ini idolanya Kakak juga. Kakak ngefans banget kan ya. Meriam Bellina. Gak bosan ya? Yati Octavia. Meriam Bellina. Big Boss Kakak Kamelia Malik Tulji. Dari dulu karakternya seperti apa sih? Ya dia anaknya polos ya. Apa adanya. Apa adanya, bener apa adanya. Punya duit enggak saweran dapat gocap bagi dua. Pakai lipstik dandan ya. Emang kemana? Kakak bawain itu udah tinggal pakai jilbab biar cantik, tambah cantik. Pakai kerudung ya. Pakai baju, ada Kakak baju hijau. Kamu kan senang yang merah yang hijau ya kan, maksudnya warna-warna terang. Dia suka. Iya, ini lipstik Kakak bawain yang merah itu, merah apa namanya, merah cabe ya. Ada. Pakai. Percaya lah. Nada tulu lamanya ge cantik ya, dua-duanya enggak membosankan. Nah, Neneng mah namanya panjang topeng. Nada tulu ulama itu apa?
guru yang membenarkan kita teh wanita harus begini gitu. Iya nurut ya, aja pimpinan ya. Orkes Black ya, Rose. Neneng sekarang pakai kerudungnya biar cantik, tambah cantik. Iya kakak Nopi ya, kalau keluar pakai kerudung. Iya. Alhamdulillah. Salatnya rajin ya? Men, abis men. Oh, men. Abis men. Penting lima waktu jangan ditinggalin. Iya, kakak Susi banget, tapi ya. Yang nama, cantik, nama, yang nama gila cinta. Asli saya memang di KTP Susi. Susilawati. Sebelum Selawati, nama saya Susi Oktavia. Makanya dia kok inget gitu, inget semua di sini. Bagus, inget. Insya Allah. Ya. Nanti kalau udah sehat. Iya, nurut ya. Salam sekarang dari, di sini tuh mama udah enggak ada. Mama udah lama. Udah. Si Gembrot. Iya si Gembrot bae noner ya, kok. Gemuk ya mama ya. Udah almarhum mama. Itu Teteyana. Itu Teteyana. Itu Teteyana. Itu kakak. Iya ngerti. Iya Teteyana. Kakak Ida mama. Mama Ida Iya, si Bontot. Iya kan? Kalau kemana-mana kan jalan dibonceng sama si Bontot, ya kan, mau pergi nyanyi kemana-mana naik apa bajaj ya, dulu zaman dulu masih pakai bajaj, bukan ke bajaj. Pasar Koja bukan bajaj itu, apa namanya, bemo ya, bajaj ya, bemo bajaj, 5.000 rupiah ya. Semper kampung kurus, rumah si gubuk derita, Usunya. Iya, awet ayu ya, cantik, alhamdulillah, berkat doanya neneng masih ingat kakak, ya, kok ingat sih sama kakak? Ingat dong, orang ngetop terkenal. Terima kasih kita panjang usia. Ya Allah, mimpi apa? Sehat ya neneng ya, semangat ya. Iya. Neneng harus rekaman lagi. Rekaman lagu apa? Lagu itu cinta apa? Lagu cinta. Itu lagi di musik ini lagi. Iya, dirilis ulang. Ya, bagai asap dan api takkan terobati. Itulah tandanya cinta cintrong. Lihat bintang film dua nggak bosan-bosan lah. Terhibur. Nyoyan. Terharu ya Bu Neneng ya. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak ya Mbak Novi. Sama-sama. Ini masih dalam pantauan karena satu minggu akan kontrol ke rumah sakit lagi. Oh, gitu. Iya. Jadi emang Bu Neneng kan tahapnya udah skizo, akut ya, maaf ya. Jadi harus konsumsi obat seumur hidup, itu. Kecuali mungkin kalau emang dari awal udah langsung dibawa ya, cepat buru-buru mungkin terobati, tertangani. Kalau sekarang harus terkendali karena obat gitu. Tuh ya, Neneng harus rajin minum obat, biar sehat terus ya. Sampai bagus minum obat, alhamdulillah. Iya. Nurut. Iya, dia mah nurut, dia mah ini terus ya. Terus pada merasa syukur hidupnya. Iya, alhamdulillah. Gak pernah itu. Agamanya bagus dia mah. Gak ini, maksudnya gak lupa sholat. Di sana juga dulu, zaman dulu, gak lupa sholat ya. Ingat sholat terus. Walaupun belang-belang. Amin. Iya kan, pulang nyanyi malam-malam, belum sholat isya ketinggalan. Sholat kak, sholat. Iya. Iya kakak Susi Oktavia. Ya, daddy-daddy udah pada tutup usia. Iya, udah pada meninggal. Pada pulang ke ujung pandang. Daddy-daddy. Masih ada sih. Masih ada di Jakarta. Masih ada. Ya enggak lah, Bu Neneng ketemu. Bos Jali emang masih ada? Bos Jali udah meninggal. Oh. Ini enggak, nyangka enggak ketemu sama... Mimpi Asya. Ketemu apa ya? Bidadari turun dari Kahyang. Waktu disalamin gimana? Ingat, ya, ada fotonya. Turun dari Kahyangan, ini bidadari dua turun dari Kahyangan. Lagunya yang mana lagu ibu ingat gak? Abang Madun. Oh, itu betul. Abang Madun. Terus. Katanya abang punya bini di desa. Punya pacar? Iya. Katanya abang punya pacar di desa. Emang dari dulu lucu, suka pleset-plesetin lagu, iya. Makanya bilang nenek kocak, karena nenek lucu, kocak dia. Oh, gitu. Bagaimana nasib Neneng di Tanjung Pariu? Bagaimana nasib Neneng? Salam siang ya. Malam ku
nantikan. Bila abang akan pulang, namun yang ku harap-harapkan Bang Madun selalu tak kunjung datang. Masya Allah, ya Allah. Percayalah Neneng Sinti. Neneng gak boleh, dengar kakak Sela ngomong, Neneng gak boleh ngomong lagi Neneng Sinting, Neneng sehat. Amin. Neneng sehat, gak boleh, gak boleh. Neneng kan sholat, Neneng kan pinter ngaji, gak boleh ngomong, itu doa tuh bener Kak Novi. Kalau bilang Neneng Sinting, nanti ntar Allah kasih Sinting dulu, kan? Iya, iya, betul. Neneng sehat, Neneng cantik, Neneng semangat. Jadi Bu, waktu terakhir Ibu komunikasi, Bu gak tahu kalau dia mengidap skizo atau depresi gitu? Enggak. Oh, gak tahu? Enggak, iya. Ya sempat dengar, iya lost contact. Terus berapa tahun yang lalu ya sempat dengar, malah dibilangnya enggak. Oh gitu. Cuman sempat dengar katanya agak ada gangguan gitu, cuman enggak ada gitu. Oh, gitu. Makanya saya percaya nggak percaya. Jadi gimana ya mau cari juga gimana? Iya bener apa nggak sih? Karena saya juga nggak tahu rumahnya dia ini di Cikarang. Iya. Mas Noval udah itu ya, udah punya cucu ya. Alhamdulillah. Itu Mas Noval endut. Endut ya. Penting sehat-sehat ya. Amin. Yang betah di sini ya. Amin. Sayang kan sama dede-dede kecil? Sayang. Iya. Iba suka sama Big Boss, dua Big Boss tersohor. Aduh, Kakak Selawati, Bang Madun. Big Boss Kakak. Amoy, Big Boss engko Enci Amoy, Big Boss Enci Amoy, Tulji yang cantik jelita. Itu Pak pilihan terfavorit. Gitu, pilihan terfavorit. Berarti yang... berarti Kakak Novi kayak orang Jepang ya, ada Chinese-Chinese-nya ya. Putih ya? Iya, betul. Cantik ya? Orang Amerika. Kalau Tulji itu apa kalau setahu Kakak? Pintar menulis dan membaca. Kalau Tulji itu setahu Kakak itu krem dia kayak buat itu apa namanya? Krem dulu. Iya, krem zaman dulu Mbak Novi. Dia kayaknya dulu pakai itu. Tulji. Putih mukanya cantik. Ya kan? Jadi enggak usah pakai Tulji. Bos Amoy cantik. Big Boss Enci Amoy cantik. Iya, Big Boss, terima kasih. Ketemu tambatan hati dua ya. Super apa? Lah, super berangkas keuangan nomor 1. Nomor 1 makan enak. Di sini makan enak. Alhamdulillah. Enggak ada montok-pamontok. Alhamdulillah. Banyak beras, neng gemutih, bersih lagi tuh. Cantik. Banyak beras. Ini alis enggak usah diitituin. Ya, katanya kemarin kan dia di Hansa Plus ini. Itu karena kata dia aura, sebagian dari aura. Jadi dia enggak mau memancarkan aura tersebut. Iya, gitu. Mungkin karena dia takut ya, dia kan hidup sendiri. Ada mungkin yang takutnya iseng atau gimana gitu. Sampai kesana juga pikirannya ya. Betul, makanya aku bilang itu suatu hal yang luar biasa loh. Dia mikirin sampai takut dilecehkan orang gitu kan. Mohon maaf, kemarin juga kan waktu kita temuin badan juga kotor ya, itu dia mandi tapi mungkin kurang digosok, nggak pakai sabun atau gimana gitu. Makanya aku ajarin di sini benar-benar kebersihan, nggak mau ganti baju kita harus paksa ganti baju. Tapi dia nurut kok Mbak. Iya nurut. Insya Allah. Dia nggak mau ganti baju cuma karena nggak mau repotin Bu. Iya. Padahal aku bilang ya nggak apa-apa kan, emang tanggung jawab kita gitu di sini merawat Bu Neneng. Belajar bekerja, kebersihan. Pokoknya ikutin aja apa kata Kanopi, ya. Iya, kata Big Boss. Buat kebaikan Neneng ke depannya. Iya. Aji minum obat, ya. Iya, Kakak Susi. Sayang sama Dede, Dede siapa Nenek? Dede Nopa. Naila. Ya, mana Dede Naila? Lagi tidur di kamar. Bobo. Suka diajak main nggak? Main kemana? Main-main, belajar ajar nyanyi. Oh iya, baru gegenita. Iya, lagi lucu-lucu ya. Iya, baru gegenita. Iya, lagi lucu-lucu nih itu. Ya, kalau Kakak mah seneng sama anak kecil. Amin. Malam ini malam terakhir bagi kita. Gak mau, gak mau terakhir, gak mau. Untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Kuharapkan engkau tetap sabar menanti. Esok kita akan berjumpa. Tentu hari-hari menjadi sepi.
Jadi bawa bawa makan banyak sekali. Merah yang kau berikan kepadaku di malam itu, ku mengerti apa maksudmu. Sampai kini ku simpan bunga pemberian darimu. Bila ku lihat, ku terkenang pada dirimu. That's the LP. You've been chasing after dreams, thinking that they'll reach, and you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Most of the time two hearts don't fit, that's why people quit on it. And just because your friends all fell in love, you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Cause it's just me and you. And don't question me or my love, I swear.